Sherwill, kali ini gue lagi ada di Gaikindo Jakarta Ortho Week 2023 yang berlangsung pada tanggal 10 sampai tanggal 19 Mars 2023, guys. Nah, di sini kita mejang valve-valve dan ban dari Aslera. Di booth kita ini ada promo menarik, diskon 10% all item. Mau yang velg casting, ban sampai HSR parts dan loring kit shock breaker ada semua. Dan gue pengen ngasih ke teman-teman velg yang ganteng-ganteng yang ada di sini. Nah, ini ada HSR Force nih, barisan sebelah sini. Ini ada RFG 9607. Nah, ini ada HSR GK03 nih. Nah, ini ganteng-ganteng. Nah, kalau teman-teman lihat yang ini, ring 20, ini ada yang udah kita belah-belah, jadi dilihatin tripis sama face-nya ke sebelah situ. Mari kita lihat. Nah, ini guys, velg yang di situ, belah-belah. Ini face-nya, ini lips-nya, ini barrel-nya. Nah, ini buta tripis. Kalau dia tupis, dia cuma face dan si barrel-nya aja. Kalau dia monoblock, nyatu semua. Dan selain kita majang dari velg HSR Fort, juga ada HSR Performance. Ada BBK, ada lowering kit dari HSR. Nih, ada yang biru, ada yang merah. Kita banyak untuk Brio, Honda, Jazz. Pokoknya banyak deh, BMW ada. Dan kita juga ada mesin capit. Nih, mesin capit ini nggak pernah ketinggalan di acara-acara kita. Gampang banget untuk main mesin capit ini. Lu tinggal follow Instagramnya HSR Wheel, HSR Ford, HSR Original, dan YouTube-nya HSR Wheel. Pokoknya dapat koin, nanti dikasih gue kasih 5. Nah, ini kan udah nih booth kita. Gue bakal ngeliat keseruan acara kali ini. Nah, ada yang menarik, ada yang ketemu gue kemarin telepon-teleponan, malah gue dikasih alamat. Ini adalah Om Darius dari Venom. Venom. Yoi, baru mau mampir bikin video. Juga. Iya. Ini mobil kita tuh. Hmm? Ya, wuling. Wuling di situ ya? Yoi, bisa lihat. Bisa lihat di situ HSR. Ya? HSR. Yoi. Sampai emblemnya belum dicabut tuh, stiker. Stiker, biarin. Nanti pas dipakai baru dicabut. Nggak dipakai-pakai. Nggak dipakai-pakai, belum ya? Yoi. Nah, Mas, kita majang apa lagi di sana? Yang ada HRV sama wuling, tapi yang dimodif wuling doang. Modif wuling doang. Wah, cakep kalau gitu. Mas, nanti gua kesana izin ya. Nggak, saya juga ke situ lagi bikin video tuh anak. Boleh, bener. Nanti kita kolek. Oke, Mas. Thank you. Sebelum kita lanjut ngelihat acara ini, gue pengen ngasih tahu Aslera Radial ada launching ban terbaru. Nih, 651 Sport Drag. Kalau yang biasa kan 651 Sport, yang ini ada tambahan dragnya, jadi ban untuk kompetisi ya, jadi tidak diperuntukkan untuk harian. Pertama, kenapa? Karena ban ini gigit banget. Nih, kalau gue kena kukuin, tuh, bekas kuku, bisa kasih lihat, Bal? Nih, ada bekas kuku gue nih di sini. Jadi ini memang ngegrip banget di aspal. Dan untuk harian sih gue rasa cepat habis ya. Itu. Dan banyak ban-ban, lu mau ban yang buat truk juga ada nih. Ban MT yang kita pakai, ban ekstrim kayak si Ruby pakai juga ada lengkap. Dan ada velg casting yang tadi gue bilang. Kita majang 10 velg JDM yang ada di sini. Nah, ini adalah velg-velg casting kita yang JDM banget. Ada yang warnanya pink, itu namanya HSR GRY. Ada yang velg terbaru juga warnanya gold, HSR Original, HSR SRD, ini dari Boroko Series. Ada KLG, yang kemarin kita ngobrol-ngobrol sama pencetusnya. Nih, HSR KLG. Cakep ya, jadi kalau pengen dapat OM look, di sini juga ada. Mau dressingin, gue rasa masuk juga. Ini nih. Wah, banyak velg-velg yang keren-keren di sini. Jadi kalian jangan ragu lagi, yang nonton langsung aja buruan datang karena acara ini berlangsung 10 hari. Waduh. Ya, kita langsung gas ke sana. Gue pingin ke tempat tadi Venom dah, Venom kita ke sana. Nah, kita udah nyampe di booth-nya Venom. Ini ada dua mobil yang dipajang, ya. Ada HRV yang terbaru dan ada Wuling REV. Yang menarik lagi, Wuling REV ini adalah dimodifikasi udah full audionya dan velgnya pakai HSR. Nih. Dan bannya juga ini kita make
Z-Tex. Nih guys, tuh Wuling RV ini cakep ya kalau udah diganti velg. Dan ini dia make di ring 14. Jadi lebih mumpuni lah kalau menurut gue di ring 14 daripada yang standarnya guys. Ukuran bannya 155, 55 ring 14. Wah ini soundnya pasti the best banget. Apalagi mobil listrik kan gak ada suara mesinnya ya. Nah pasti lebih dengerin audionya lebih nyaman, lebih adem. Dan di sini juga Venom majang banyak banget part-partnya. Mbak namanya siapa? Cindy. Mbak Cindy. Kita majang apa aja nih di acara Jakarta Auto Week kali ini? Kita ada prosesor. Prosesor yang mana? Yang ini nih, ini yang prosesor terbaru nih. Iya, yang terbaru yang ini. Oh, yang ini. Iya, dia limited edition. Pasti 20 tahun. Iya. Iya, karena ada tulisannya. Ada 20 tahun. Iya, betul. Kelebihannya apa sih Mbak yang terbaru ini? Kelebihannya itu dia pastinya Bluetooth-nya itu udah chipset-nya yang terbaru. Mm-hmm. Terus habis itu dia juga suaranya, kualitas suara yang dihasilin tuh jauh lebih bagus lagi. Mm-hmm. Lalu dia juga channel-nya juga power-nya lebih besar, terus channel-nya juga banyak. Gitu. Di mobil kita aja tuh di Civic Turbo itu kita pakai yang ini kalau nggak salah. Ya. Ini aja udah bagus banget loh. Ya. Cepat connect. Jadi kalau masuk mobil tuh langsung connect. Ya, nggak harus nyari-nyari Bluetooth lagi, connect enggak. Langsung connect, suara juga bagus. Ini terbaru lagi. Terbaru lagi. Wah. Dia langsung dapat baby gear sama controller. Oh, ini apa namanya? Iya, baby gear-nya nanti satu set sama ini yang abu-abu sama yang controller juga. Oh, berarti ini taruhnya di mobil juga. Enggak, ini buat hadiah. Oh, ini buat hadiah. Guys, buat makanya dibawa. Oh, ini speaker portable. Betul. Nih. Saya kira ini pajang di mobil keren juga warnanya. Cakep. Nah, di situ ini apa nih, Mbak? Nah, kalau yang ini subwoofer. Oh, ini subwoofer. Ini subwoofer. Subwoofernya ini kakak yang megang aja enggak apa-apa. Okay. Ini subwoofer nanti ditaruhnya di ban serep. Jadi kayak mobil yang ini nih, yang HR-V, dia itu lagi pakai yang di ban serep. Oh, jadi enggak makan tempat ya. Betul, enggak kelihatan juga gitu. Terus habis itu selain itu kita juga ada speaker. Nah, ini tuh plug and play semua ya. Plug and play jadi semua. Jadi aman kalau misalkan kalian punya mobil baru dan lain-lain, jadi itu enggak bakal merusak garansi mobil kayak atau apa. Jadi aman semuanya. Itu yang penting. Nah ini produk kita yang terbaru juga. Terbaru juga. Baru launching juga tahun ini yaitu VX8.2 DSP. Gitu, ini kan DSP-nya prosesornya terpisah nih sama subwoofer. Kalau yang ini dia udah 2-in-1. Jadi udah nyatu udah semuanya. Udah nyatu, betul. Satu produk ini udah ada prosesor di dalamnya. Udah ada amplifier, power, dan juga subwoofer. Wah, udah gitu. Semuanya ada di sini gitu ya? Iya, semuanya ada di sini. Tinggal nambahin speaker doang, Kak. Oh iya. Gitu. Nah, ini kan udah semua nih. Nah, mobil yang ini audionya udah pol-polan berarti ini ya? Iya, dia pakainya paketnya yang prosesornya 2.4, lalu subwoofernya yang ini, lalu udah ganti speaker juga. Udah ganti speaker juga? Iya dong. Kalau yang ini? Kalau yang ini dia pakai subwoofer juga yang di ban serep yang tadi aku bilang, sama pakai prosesor juga yang 3.6, lalu udah ganti speaker depan, speaker belakang juga. Oh, udah ganti semua. Iya, suaranya jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Jauh. Teruji sih kita di GT tuh nyaman banget, apalagi udah prosesor yang terbaru ya. Iya. Nah, ada promo apa nih Mbak yang menarik di acara kali ini selama berlangsung? Nah, untuk promo yang lagi ada di JAW ini, Jakarta Auto Week, untuk prosesor yang lagi dipasang di HR-V ini, yaitu prosesor 3.6, kita langsung gratisin hadiah baby gear. Hah, berarti gratis ini? Iya, gratis baby gear. Dia langsung gratis, harganya Rp470.000 loh. Kita kasih gratis, betul. Bebas milih warna ya? Bebas milih warna dong. Karena gue menarik suka warnanya nih. Ada warna hijau, silver. Ada biru, ada pink. Pink. Nih, warna pinknya cakep. Ada ungu juga. Ngemat Rp470.000 tuh kalau lo belanja selama acara ini berlangsung. Oke, Mbak Cindy, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Nah, guys, dari depan booth-nya HSR dan HSR Radial ada brand Asuka nih. Nah, brand Asuka ini dipakai di obrinya kita juga, obrinya Mas Aldi. Nah, kita pengen tanya nih, ada head unit apa aja dan ada promo menarik apa aja nih di Asuka. Nah, ada Mbak Milan. Halo, Mbak Milan. Iya nih. Untuk yang dipajang kali ini untuk mobil apa-apa aja nih Mbak? Kita di sini ada banyak tipe nih Om, ada dari Asuka dan Mirai, ada dari mobil Honda, Suzuki, Mitsubishi, semuanya ada nih di kita. Ada semua? Ada semua lengkap. Barangnya di mana? Di situ boleh? Barangnya ada di display. Oh, boleh kita ke sana. Nah,
Ini contoh buat pemasangan di mobil Honda. Kita ada beberapa tipe ya Om ya. Ada CR-V, HR-V, CR-V Turbo, terus ada Brio, ada HR-V juga. Nah, ada BR-V yang terbaru juga udah ada di sini. BR-V yang terbaru juga ada. Tuh, karena ngeliat konsolnya beda nih. Rata-rata BR-V yang terbaru. Nah, untuk RAM-nya macam-macam ya, Mbak ya? Untuk RAM-nya macam-macam Om. Kita dari RAM 4x64 sampai 8256. 8256. Nah, ini dari Mirai 8256 yang ini nih. Betul. Nah, dia itu layarnya udah QLED. Full LED. Betul. Jadi layarnya udah lebih jernih misalnya siang-siang panas. Nah, ini tuh nggak bakal silo gitu. Oh iya. Kita tetap bisa lihat jelas. Benar. Ini bersih banget. Udah support 4K juga buat tampilan film. Support 4K juga. Betul. Nah, kalau Om mobilnya gede juga nih kayak misalnya CR-V kan mobilnya agak gede ya. Iya benar. Nah, cocok banget pakai Mirai ini ditambah 360. Jadi nggak bakal nabrak-nabrak kalau lagi parkir. Nah, iya. Kan? Nah, ini ada colokan flash disk juga udah dapat. Betul. Jadi selain 360 ini juga bisa jadi fungsi DVR. Nah, jadi kan biar kita kalau amit-amit ada kecelakaan atau apa ya, Om punya buktinya di sini gitu. Oh, kerekam deh ya. Betul. Jadi lebih aman juga. Cakep. Nah, ini dari Mirai, yang ini dari Asuka. Ini Nah. Di mobil Toyota nih. Nah, ini dari Asukanya, guys. Kita ada contoh di Innova Reborn, VRZ, Foxy, Alphard, Rocky atau Race, dan ada juga Toyota Rush yang baru. Rush yang baru udah ada aja kalau teman-teman nyari untuk mobil-mobil yang terbaru. Ada nih di sini nih, Innova Reborn, total lengkap lah disebutin mambaknya. Nah, ini RAM di, kita di RAM 8128. Jadi udah enggak bakal ngelag-lag lagi buat Android. Iya, betul. Udah kayak handphone ya. Betul. Nih bisa YouTube, Netflix, Google Play udah bisa lah, karena berbasis Android ya Mbak ya? Betul. Android. Nah, kalau ini dia juga udah QLED, layarnya juga udah 2K. Jadi yang ini udah jernih, nah ini lebih tajam. Ini lebih tajam lagi. Betul. Nah, untuk harganya di kisaran berapa sih nih Mbak? Kalau selama pameran ini kita semua produk kita diskon 10%. Dan ada ekstra cashback lagi kalau pakai Blibli atau Tokopedia nih. Oh, pakai e-commerce itu, Blibli atau Tokopedia dapat diskon lagi. Betul. Jadi buat kakaknya mau datang ke Buta Suka pasti dapat banyak promo. Hmm. Dan selama pameran kita juga ada free pemasangan. Free pemasangan. Betul. Jadi terima beres. Nah, ini apaan? Nah, ini contoh pemasangan 360-nya nih. Ini contoh pemasangan 360. Jadi di sini ada hasil dari kamera 360-nya. Oke, bisa langsung. Nah. Tuh, banyak kesana kelihatan tuh. Ini contoh 360 nih. Satu, belakang, dua, tiga, empat. Ada empat kameranya. Ini juga bisa 3D. Oh, bisa 3D juga? Wah, keren. Jadi dia ngebaca mobil ini nih. Tuh. Ada juga yang lainnya. Yang mana? Jadi selain misalnya mau ngeliat samping doang nih bisa. Oh, ngeliat samping doang bisa. Atau kiri kanan doang bisa. Wah, cakep. Jadi kalau untuk perempuan-perempuan yang susah parkir di gang, di pinggir jalan, nah ini berguna banget. Betul, jadi pasti aman lah ya. Benar. Mobilnya anti lecet kalau dipasangin 360 ini. Nah, sebelahnya ada apa lagi Mbak? Boleh Kak, kalau di sini untuk penumpang yang belakang nih. Oh, nah, untuk di armrest ya. Betul, nah kita ada di headrest, sorry. Betul, ada TV headrest, dia ukurannya 12 in. Udah Android juga, bisa ngikutin depan atau bisa beda kiri kanan. Nah itu, jadi lu nonton beda-beda, depan belakang tuh bisa beda-beda nih. Betul, ini jadi dia banget. Nah, ini juga udah support 4K. Support 4K juga. Betul. Kita juga ada Android Box. Ini Android Box. Nah, buat mobil-mobil yang udah canggih, yang nggak bisa ganti head unit, tapi pengen ada sistem Android di head unitnya, bisa pakai interface Android Box ini. Nah. Itu. Jadi alat ini tuh bikin head unit kalian akan dilengkapi dengan sistem Android yang RAM-nya itu udah 4 dan internalnya 64. Oh. Nah, jadi bisa install aplikasi juga, bisa Apple CarPlay atau Android Auto, udah bisa di head pakai alat ini aja gitu. Ya, kan banyak tuh mobil-mobil teman-teman yang dia udah head unit-nya udah display ya, tapi dia belum Android. Nah, ini bisa nih dijelasin. RAM-nya 4x4. Udah bisa GPS juga. Cakep. Nah, Mbak, itu ada ruangan premium sound experience. Nah, jadi kan kita juga kan head unit kita tuh premium sound quality ya. Nah, gimana sih orang kan kalau masa sih kita mau denger dong, masa kita cuma ngomong. Nah, kita bikinlah ruangan ini seolah-olah di dalam mobil. Jadi orang-orang nggak bakal nilai kayak, masa sih suaranya bagus. Nah, kita udah buktiin, Omnya tinggal masuk aja buat tes suaranya gimana. Boleh nggak masuk? Boleh. Boleh. Nah, itu kita tipis-tipis ngeliatin. Tuh, layarnya banyak, guys. Ya, ini contoh. Layarnya semua. Nah, ini pakai yang basic aja nih padahal. Ini yang basic aja. Wah, jernih. Ya, suaranya ditert aja, kita takut copyright tapi suara jernih. Nah, sebelah sini ada apa? Kakak, kakaknya nunjuk-nunjuk. Nah, kita tanya juga, nggak apa-apa. Kakak namanya siapa?
Nabila. Kakak Nabila, kakak nunjuk-nunjukin ini ada apa? Oh iya, jadi buat teman-teman yang mengunjungi JAW ini, jangan lupa datang ke booth kita karena di sini kita bisa foto booth, kalian bisa foto booth dan langsung mendapatkan head unit gratis. Tuh, dapat head unit gratis. Ya, jadi tinggal ada syaratnya tentuan, jadi kalian tinggal foto booth di sana, terus jangan lupa taruh di sosial media kalian, khususnya di Instagram, tag ke @asukakartv dan juga @miraikarentertainment. Lalu jangan lupa mention ke 3 orang teman kalian. Likes dan juga jumlah komen terbanyak akan mendapatkan head unit gratis. Head unit dari Mirai ini lumayan banget karena selain fiturnya juga bagus, kalian bisa nikmatin kualitas dari video yang paling jernih. Nah itu, pokoknya. Jadi kalau masnya mau coba dulu, jadi biar bisa langsung foto terus upload. Boleh, nanti saya cobain. Oke. Okay. Link dulu tapi ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih Mbak sekali lagi. Mana Mbak ini? Oke Mbak, terima kasih banyak udah mau saya tanya. Guys, di booth-nya HSM dan Selera ada Mas Fitra Eri nih. Mas. Iya. Harus selalu siap dengan kamera. Iya, benar. Kita harus siap tempur. Om Fitra. Yes. Om Fitra udah keliling hari ini. Keliling buat kerja tadi nge-review mobil, sekarang baru mau keliling. Baru mau keliling. Iya. Oke, kalau gitu. Nanti Sultan mau ketemu Mister lagi nanya, mobil favorit apa di sini nantinya? Boleh, nanti kita lihat dulu kan masih banyak yang disebut, jadi belum semuanya dibuka. Nanti kita lihat dulu, nanti kita sebutin yang paling favorit yang mana. Siap. Oke, Mas Fitra. Guys, tadi Mas Fitra nyobain, sekarang nah kru-kru Fitra ada Mbak Abel, ada Mas ini, apakah dapat? Ya, nah ini udah dapat satu tadi. Lagi nih. Sabar, koinnya dimasukin lagi. Pakai cheat koinnya. Tok 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 tok. Kayaknya di belum coba nih. Iya. Di sini langgung. Ntar dong. Apakah dapat? Itu udah satu bantal ya kan? Apa Mbak Abel kisi-kisinya? Kisi-kisinya harus percaya. Ya. Lu kemana orang bantalnya di situ? Kurang pas posisi. Nah, itu taktik. Oh, taktik ya. Harus dimiringin dulu. Nah, kalau Mitra taktiknya apa? Pakai kunci. Tadi pakai kunci dibuka langsung. Kelamaan. Jalur order. Nah, ini apakah dapat? Ini dapat. Dapat kan? 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 Ya. Itu sekali lagi masih dapat. Oh, sekali lagi. Dapat hidayahnya. Belum tentu kan ya. Nah, sekali lagi. Iya. Tadi kurang. Ini Mas Fitra bersiap-siap ya. Mas Fitra akan bersiap-siap untuk memainkan mesin capit. Bagaimana caranya? Karena Mas Fitra sudah pro, kayak gini caranya. Dan ada capit. Capit itu kita harus arah. Tuh. Kita sudah mau kita. Tuh harus level. Jadi semua tutorialnya ada. Jangan hanya dari sini. Ya. Itu caranya. Itu cara yang pasti udah. Tuh, dijamin bisa pokoknya. Nah, emang bisa ya Mas Fitra ya? Aduh. Nah, di sebelah booth-nya HSR Wheel, ini ada Proterra Protection. Ini ada mobil Ferrari yang dipajang. Wah, becek abis dan ini detailing-nya full ya. Booth-nya gede juga nih, Proterra Protection. Ini ada abang ganteng kita. Iya, halo. Halo, abang. Halo, apa kabar? Gimana? PDT, apa tuh? Majang apa kita kali ini? Kali ini kita nih nyempil di booth-nya Blibli. Blibli.com di tahun ini. Sebenarnya kita tuh selalu ikut dengan Blibli sih, Om. Oh, ikut terus ya. Ya, ikut terus. Nah, kebetulan nih Jakarta Auto Week 2023 kita diajakin lagi nih. Oh iya. Bergabung di Blibli. Nah, kita tuh di sini ada display produk-produk PDT, lubricant terbaru nih banyak. Banyak yang terbaru ya. Banyak. Cakep. Kemarin kan Om udah
make bener. Salah satunya. Iya. Dan itu menurut gua tenaga mobil si Civic itu jauh lebih enteng. Dan irit bahan bakar. Irit bahan bakar ya. Benar. Itu sekarang udah berapa lama pakai tuh? Udah 1 bulan mau 2 bulan sih. Kilometer juga rendah sih masih. Jarang bawa jalan juga. Tapi performanya beda dong. Beda. Beda ya. Tenaga lebih enteng, bahan bakar lebih irit, dan abisnya kayak gua ngerasa kayak aura suaranya itu berbeda aja gitu. Iya, beda. Lebih halus ya? Lebih halus dan enteng. Enteng ya. Oke, Abang. Sip. Kita keliling dulu. Oke, thanks Mas Sultan. Yoi. Nah, ada Blackview. Blackview ini salah satu dashcam yang menurut gua terbaik juga. Mas, kita ada promo menarik apa hari ini? Promo apa hari ini? Di sini ada promo potongan harga hingga 40%. Hingga 40%? Iya. Contohnya, saya tunjuk bas bebas aja. Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus ini, Pak. Di 900X. Ini 900.000? Enggak, ini 900X tipenya. Oh, tipenya 900X. Iya. Harganya berapa? Harganya di harga 7 jutaan, Pak. Diskon jadi? Itu udah harga diskon. Oh, itu udah dari harga 8 juta. Wah, dari harga 8 juta, sekarang 7 jutaan. Ini yang terbaru. Wah, pokoknya kalau udah ngeliat Blackview tuh dengan nama Blackview, pasti dashcam yang terbaik. Oke, Mas. Terima kasih banyak. Selanjutnya, ini adalah Mega Cools nih. Ini buat mempercantik volume segala macam. Ini dia nih. Om, kita ada promo apa nih? Kita ada promo buat alat-alat otomotif ya, Om ya. Alat-alat otomotif. Iya. Kayak karburator cleaner, kontak cleaner. Buat big pad, air radiator. Wah, lengkap. Ini nyebutnya Mega Cools, Om ya. Iya. Mega Cools. Kita ada promo ini yang adik-adik itu buat nggak kesetrum, Om. Oh, nggak kesetrum? Iya. Coba kita, ini ada yang menarik. Camakin. Ini, Om. Masukin tangan nggak apa-apa, Om. Ah, iya. Coba, Om. Pegang aja nggak apa-apa. Apakah coba. Gue berani gue coba ya? Coba aja gak masalah. Gak apa-apa nih gue pegang ini. Nah itu promo kita, coba. Tuh. Cetrum gak? Enggak. Nah itu, Om. Itu jadi kelebihan dari alat ini, Om. Oh. Mega Cools ini, Om. Jadi ini iya. Di emang khusus ya? Iya, dia buat anti karat, buat pembersih misalnya karat-karat atau apa, kita ada kelebihan dari sini. Oh gitu. Iya. Jadi misalnya kerak-kerak mesin atau apa, kita semprot pakai ini bersih. Bersih, nah. Iya. Yang nyari buat pembersih kerak-kerak mesin langsung aja. Nih, Mega Cools. Oke, ya, oke, Om, terima kasih banyak. Ya. Nah, di sini kan di GJW kali ini bukan hanya permobilan tapi juga ada nih konser ya. Tuh, ini buat konsernya Jakarta Concert Week 2023 dan ada nanti Jakarta Auto Show. Jadi mobil-mobil kontes di Pajang dan kita insya Allah majang si GT1 di kali ini. Lagi di Cendrawasih Hall 1, di sini ada booth Nissan, booth-nya si apa namanya Citroen, ada MG, ada Wuling. Nah, di sini guys, kalau gue lihat hari ini khusus di tanggal 10 ini adalah launching mobil terbaru dan semuanya ada tamu undangan yang khusus dari masing-masing dealernya. Contoh seperti Nissan nih, ada tamu khusus dan ada Citroen, ada mobil yang menarik di Citroen. Mari kita lihat. Nih, mobil Citroennya lucu kan? Ini setir kiri ya. Apakah ini dijual di Indonesia? Nah, nanti tunggu konten ASRW selanjutnya. MG ini mungkin banyak yang belum tahu, tapi dia udah ada pada tahun tuh. Pertama kali itu tahun 1924 sampai sekarang. Nah, ini MG, Mas. Boleh masuk kan, Mas? Boleh ya? Boleh. Mas, mau nanya-nanya dong. Ini yang terbaru ya? Yang terbaru, Pak. Yang terbaru. MG4EV. 4EV? MG4EV. Bisa jalan berapa ratus kilo? Kalau ini kita tuh bisa jalan di 425 km. 425 kilo, guys. Boleh. Kita mau ngelihat dalam, tapi kayaknya besok aja. Karena kita mau gerbang dulu. Besok saya kesini lagi, boleh ya? Boleh. Nih, Wuling Alves. Kalau dari luar kita lihat kayak, wah mewah banget lah pokoknya mobil ini. Banyak mobil-mobil Wuling yang terbaru dan tentunya ada diskon yang menarik di sini, guys. Nah, di Jakarta Auto Show kali ini bukan hanya mobil, tapi juga ada motor, guys. Nih kalau lo pecinta otomotif, main motor nih ada nih, sampai celana jeansnya juga ada. Nah, ini nih, tuh. Cakep. Ini bengkel banget. Abeng-abeng, anak bengkel. Nah, yang ngantri pada saat ini boleh kasih lihat, Bal. Tuh, yang ngantri masuk pada saat ini
Udah rame banget masuk ke dalam. Nah, ini gue tahu ini motor, kayak gue kenal. Ho Chi Hobi ini punya salah satu YouTuber juga. Nah, ini jaket-jaketnya. Ganteng ginian kali ya, bosan pakai HSR terus. Nanti dah, gue beli, aman, tenang aja. Nah, di sini ada Bajaj Kit, ini punyanya Ridwan Hanif, Mas Fitra, Honda Prelude, ada CJ punya Mobi. Dan sebelah kanan nih ada Garasi Drift nih. Tuh, Garasi Drift. Pajang mobil juga. Nah, sekarang gue lagi di boot Mitsubishi. Tuh, ini Expander. Wah, gede banget nih boot nih. Expander Cross. Ya. Ini Expander yang Ultimate. Dan satu lagi, ini Expander. Kayaknya Mitsubishi kali ini pingin ngejual si Expander banget ya. Gue lihat nih. Kayaknya gue bakal nanya-nanya, Mbak. Mbaknya ngeliatin. Saya boleh nanya-nanya nggak, Mbak? Kita ada promo harga menarik apa nih? Gimana? Namanya siapa dulu dah? Nama saya Tatu. Mbak Tatu, ada iya. Promo menarik apa nih di acara JAW kali ini? Jadi untuk SPK di tempat itu ada Lucky Deal. Terus lagi ada potongan harga tambahan, khususnya yang New Expander Ultimate. New Expander ya? Iya. Wah, tuh guys. Kalau lu SPK langsung di sini, iya. Bisa ikut Lucky Deal. Habis sudah dapat potongan harga, pastinya dapat merchandise lah ya. Nah, itu guys. Oke, Mbak. Itu semua mobil ya? Iya, khusus di sini tapi. Khusus di sini tapinya. Ya, oke. Okay. Terima kasih banyak, Mbak Tatu. Guys, ada mobil yang menarik namanya Mini Cab Mi EV. Nih. Wah, ini udah dipakai sama pos. Wah, ini keren sih. Kecil, jadi kalau buat berniaga. Kalau kayak mana kalau kita buat beli mobil ini buat antar velg gitu, kan keren juga ya, nyetel ya. Karena dia buat perniagaan kan ini. Transmisinya jangan tanya, nanti aja, jangan ditanya, besok aja kita kasih tahu. Selanjutnya, selanjutnya kita di booth Suzuki. Ini ada, mana? Di sini dia. Ada yang terbaru, Grand Vitara. Nah, ini Grand Vitara tuh yang terbaru. Kayaknya mau ngejelasin Grand Vitara besok kita lihat, kita kasih tonton. Nah, ada Wuling Espresso. Gue lebih suka Wuling Espresso ini warna oranye karena emang gue bener-bener kayak espresso banget. Nah, Suzuki. Selanjutnya ada Kia. Kia ini ada Kia Sonet, ada yang terbaru juga EV6 GT Line. Gede banget, mobil listrik gede nih. Nih Grand Carnival ini udah solar, penumpangnya banyak. Wah, kayaknya besok kita kasih lihat. Pernah. Gue pernah punya. Gue yang punya 2001. Itu masih yang kursinya bisa muter. Zaman dulu aja udah canggih, apalagi zaman sekarang ya kan. Nah, selanjutnya ada Isuzu di depan kita nih. Isuzu yang baju merah jangan sampai lepas. Isuzu, hah? Oh, gue juga dong. Nih Isuzu. Ini pernah juga digias nih mobilnya. Tapi perbedaannya ada mobil ini nih, ada mobil cabnya. Jadi mobil berniaga juga ada. Nah, Toyota Gazoo Racing CGR. Nah, ini ada Innova Zenix Alnio. Dan ada masih ada Avanza. Nah, ada yang menarik lagi. Di sini ada mobil balap yang dipajang ya. Mobil balap dipajang ini kayaknya ini yang terbaru nih. Ya. Tuh, kita lihat tembak. Tipis-tipis saja. Hit, jangan. Hit. Ya. Besok kita kasih lihat. Pink. Mana? Agia. Itu Agia yang terbaru. Mau lihat? Tipis-tipis doang. Nih. Kalau mau lihat yang itu versi racingnya, ganteng. Nih. Yang ini versi standarnya. Wah. Udah segitu aja. Biar lu penasaran teman-teman sekalian. Nah, ini ada satu yang ketemu di mana-mana pasti ada dia. Dia selalu di awal-awal. Abang kita? Abang kita dari Outbreak. Sehat dong. Sehat ya. Konten ya? Konten dong. Yo, konten mulu, Abang. Iya. Kayak kagak. Masuk lagi, Bang. Iya, enggak apa-apa. Udah gangguin terus nih. Makanya ada. Sebelah kiri kita, ini ada Honda. Nah, tuh, Cars of the Year
best SUV 7 seater BRV dia ngedapetin. Selanjutnya ada booth Hyundai di sebelah kanan gua. Ini ada Hyundai Stargazer. Dari ini of the year 2022. Nah, Stargazer nih cakep ya, yang ini versi standar, yang ini versi yang lebih tinggi, bedanya di fog lamp. Tapi besok gue bahas lebih lanjut perbedaannya. Di sebelah kiri kita, ini ada boothnya Daihatsu. Nih ada Rocky, masih sama, ada Ayla. Tuh Ayla-nya warna merah, cakep tuh. Ayla warna merah, sob. Cakep ya, Ayla warna merah. Yang terbaru. Tuh, Ayla yang warna hitam. Ada yang warna... Warna apa, Bal? Warna mobilnya kuning lemon ya, kuning lemon. Oh, Ayla. Ha, lo pilih mana, Agya apa Ayla? Nah, besok gue kasih lihat perbedaannya apa sih Agya sama Ayla. Mari kita lihat yang lain. Nah, untuk teman-teman sekalian ya, kalau udah keliling capek di acara JW kali ini, lo bisa datang ke Indonesian Authentic Food Festival. Jadi makanan-makanan daerah ada di sini. Mau yang cepat saji juga ada. Nah, kita lihat ke dalam. Tuh, jajanan-jajanan, makanan berat, makanan ringan ada di sini nih. Jadi kalau lo bawa keluarga, lo tinggal bawa aja ke sini. Ya, laki-laki pada ngeliat mobil ya kan. Nah, kayaknya gue pingin kebut lagi karena kita mau ada lelang velg. Mari ke sana. Gua udah keliling acara JAW kali ini guys, tadi ke booth-booth mobil yang baru dan tenant-tenant yang ada di sini. Nah, kalian udah pada lihat kan, dan jangan tunggu apa lagi, besok lu harus datang ke sini karena acaranya masih berlangsung sampai tanggal 19 Maret 2023. Nah, ini masih hari pertama nih. Masih ada beberapa hari ke depan. Jangan lupa mampir di booth kita. Ini tepatnya di main lobby. Jadi pintu masuk sebelah kiri udah ketemu nih booth HSR dan Acelera Radial. Lah, gua kayaknya mau istirahat dulu karena besok kita bakal ngonten lagi dan nge-review mobil yang ada di sini. Gua Sutar pamit undur diri, ingat velg, ingat ASR.